teman-teman, sekarang kita lagi ada di toko taman hias nih, namanya nama tokonya di luar negeri. Sekarang kita mau menanyakan perihal update harga taman hias di Desember 2020. Yuk kita masuk sana, let's go. Teh yang paling dicari sama pembeli biasanya apa namanya teh? Aglonema. Aglonema yang mana? Yang ini. Oh, itu namanya aglonema apa teh? Jaipong. Ini harganya bisa kita berapa? Nih, ada harganya. Oh, harganya 500.000. Kalau yang biasa yang lokal ini. Yang lokal yang ini. Oh, iya. Pro. Aglonema apa namanya? Mikroy. Nih. Mikro ya, harganya harga pasnya 125. Ini harga pas atau masih bisa ditawar? Kalau mau kalau kesini langsung aja ya bisa ditawar lagi. Mau ditawar lagi teman-teman ini. Apa namanya? Jenis aglonema. Harganya variasi. Bervariasi bisa ditawar. Ada aglonema apa lagi? Ada berarti 125 ini. Butterfly ini murah. Butterfly. 50.000. Ini paling murah 50.000. Teman-teman kalau bisa mencari aglonema yang paling murah mungkin di sini tempatnya. Di kios 2 Putri, tempatnya di Cideng Lembang Bandung. Ini aglonema listrik. Itu maksudnya merah. Ini harganya sekitar 75 nih, 75 nih. Ini maksudnya ini nih. Ini bisa masih bisa dibeko kalau langsung ke tokonya. Ya. Maaf. Ini. Oh, aglonema. Beratnya bagus nih. Variasi. Ini harganya 3,5. Dan juga masih bisa dibeko kalau langsung ke tokonya. Oke. Oh ini yang ini ya jaipong ya. Jaipong. Kalau yang biasa dicari ini aja ada apa ya. Lagi? Mungkin sekarang apa lagi? Lagi gladium. Oh gladium nih. Ini gladium karet. Karet. Ini harganya sekarang berapa teh? 100. 100. Masih bisa dinego. Masih bisa kalau ke tempatnya langsung. Ini koleksi masih koleksi yang ini. Itu harganya 200. Ini harga 200. Variasi harga sama. Kata kolong nih. Kata kolong. Ini harganya sampai berapa lah kisaran teh? 100. Ini harga sekitar 100. Ini juga mahal. Untuk 5. Harganya sampai mencapai kalau udah besar 1,5 juta. Oh, ini yang ini, itu 5 ini. Ini nanti pucuknya putih keluar pucuk ini. Ini yang lagi hit sama. Harganya lagi 5. Lumayan. Karena lagi banyak yang dicari sama pecinta tanaman ibaratnya ini. Namanya apa tadi? Kuku 5. Kuku 5, tanaman kuku 5. Ini
ini juga sama koleksi yang masih langka. Ini barang-barang yang masih langka. Harganya ini kisar berapa, Teh? Ini 400. Oh, ini 400 nih. Ini harganya 400 yang ini nih. Apa deh? Lake Kamerun. Harganya kisar berapa deh? 150 Lake Kamerun. Masih bisa nego teman-teman. Kalau langsung datang ke tokonya ya. Kita lihat lagi yang lain. Kita lagi lihat lagi. Macam-macam lagi. Banyak nih. Ini kladi keris nih. Ini kladi keris. Harganya kisar berapa, Teh? 100. Ini 100. Kan masih bisa nego kalau datang ke tokonya. Ini kladi batik. Ini kladi batik nih. Kladi batik nih bentuknya nih. Ya, kayak batik. Kladi batik. Iya. Tapi enggak usah diukir, enggak alami. Wayang ada wayang nih. Ini kladi wayang. Ini kladi wayang nih. Oh, bagus tuh. Wih, soraknya bagus. Harganya berapa, Teh? Saran, Teh? Ini 150. Oh, 150. Kita masih bisa nego. Ini kladi yang lokal yang ini. Ini kladi yang murah-murah. Ini sekitar 25. Nah, ini murah-murah nih sekitar 25. 20 sampai 25 yeah. Nih. Kita masih bisa nego. Kladi neon. Yang gede yang kecil. Ini juga lagi lihat. Kladi neon sekitaran berapa, Teh? Yang besar sekitaran 2,5, yang kecil 100. Yang kecil 100. Oh, ya. Ini kladi apa ini? Apa? Itu Amazon, kladi sudah sama. Oh, ini kladi Amazon nih. Sekitar berapa harganya? 150. 150. Dan masih bisa nego kalau ke tokonya langsung. Ini ada bonsai-bonsai juga teman-teman nih. Kalau bonsai, ntar berapa anda? Oh, kalau bonsai, ini sekitar 300-an tergantung batang besar kecilnya. Oh. Bonsainya. Tokonya pecel madiun nih. Tokonya pecel madiun di tempat tokonya kalau mau nyari pecel madiun di daerah Cihideng arah ke Parongpong.